Gubernur Jambi Al-Haris untuk kali kedua melaksanakan safari Ramadan 1444 Hijriah di Kabupaten Sarolangun. Kali ini lokasi yang disambangi orang nomor satu di bumi sepucuk Jambi 9 lurah adalah Masjid Al-Latif Desa Simpang Bukit, Kecamatan Pelawan. Sebelumnya, Gubernur Al-Haris pada Kamis 30 Maret 2023 juga melaksanakan kegiatan safari Ramadan di Desa Seko Besar, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun yang terletak di wilayah Pauh bagian timur. Kedatangan Gubernur Jambi bersama tim safari Ramadan di Desa Simpang Bukit pada Sabtu 15 April 2023 sore disambut oleh Hasan Basri Agus atau HBA, anggota DPR RI yang juga mantan Gubernur Jambi 2010-2015, penjabat Bupati Sarolangun Hen Rizal, tokoh masyarakat Sarolangun Neng Ahmad, Camat Pelawan Sibawahi, Kades Simpang Bukit Haji Ibnu Kasir serta masyarakat setempat. Ada pun rangkaian kegiatan Gubernur Jambi di Desa Simpang Bukit, selain buka bersama dan sholat tarawih berjamaah, Gubernur Al-Haris juga memberikan bingkisan paket sembako kepada masyarakat, melakukan peresmian Masjid Al-Latif sekaligus memberikan bantuan kepada anak yatim. Selanjutnya, Gubernur Jambi beserta tim Safari Ramadan Provinsi Jambi dan pejabat Bupati Sarolangun beserta tim Safari Ramadan Kabupaten Sarolangun melaksanakan buka bersama, dilanjutkan sholat isya dan sholat tarawih berjamaah di Masjid Al-Latif. Pejabat Bupati Sarolangun Hen Rizal mengucapkan terima kasih atas kunjungan Gubernur Jambi di Kabupaten Sarolangun. Hari ini kita berada bersama-sama dengan Pak Gubernur Jambi dalam rangka yang pertama peresmian Masjid Al-Latif yang tadi telah dilaksanakan. Yang kedua, mengikuti sholat tarawih sholat isya dari teman-teman di sini. Pada saat ini kami sampaikan kepada Pak Gubernur Jambi bahwa atas nama pemerintah dan masyarakat yang dibangun, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Pak Gubernur yang kita tahu di sela-sela kesibukan beliau. Kemarin Pak Gubernur ada di Papanya, tadi pagi sampai ke Jambi, jam 11 berjalan ke Sarolangun. Alhamdulillah pada malam hari ini dapat hadir dan melaksanakan sholat berjamaah dan bersilaturahmi dengan masyarakat khususnya desa Bukit. Hadir di masjid yang diresmikan pada malam hari ini, masjid yang dibangun oleh ayah kami Pak Haji Neng Ahmad. Masjid ini beliau persembahkan untuk istri beliau untuk silaturahmi dan pada Ramadan dia juga ada Pak HBA mengunjungi warga kami, sanak keluarga kami yang ada di Sarolangun ini. Nah, ini yang bentuk adalah hari baik Ramadan adalah bagi kami untuk berkunjung pada keluarga besar kami di Sarolangun ini. Bang, dalam kunjungan ini apa yang diberi bantuan ini, Bang? Ini tadi ada dari Basnas bantuan, dari kami juga ada dari Pemprov, dari Sarolangun juga ada bantuan ya kepada warga-warga yang ada di jemaah-jemaah kita di sini. Sarolangun, tim redaksi Bungo TV.